Draw perempat final, Korea Masters 2024, hari Jumat, 8 November. Tunggal Putra. Pertandingan perempat final Korea Masters akan dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube BWF TV. Di perempat final Tunggal Putra, Kun Lafut Fitit Sarn akan melawan pemain Cina, Liu Liang. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Kun Lafut Fitit Sarn. Sementara itu, Kiran George dari India akan melawan pemain Jepang, Takuma Obayashi. Rekor pertemuan, 3-0, untuk keunggulan Takuma Obayashi. Di perempat final lainnya, Wang Zhengxing dari China akan melawan pemain Jepang, Riku Hatano. Rekor pertemuan, 1-0, untuk keunggulan Wang Zhengxing. Dan Jason Gunawan akan melawan pemain Korea, Cho Geon-yeop. Rekor pertemuan, 0-1, untuk keunggulan Cho Geon-yeop. Tunggal Putri. Di perempat final Tunggal Putri, Tomoka Miyazaki dari Jepang akan melawan pemain Chinese Taipei, Lin Xiangti. Rekor pertemuan, 1-1. Sementara itu, Han Qianqi dari China akan melawan pemain Korea, Lee Soyul. Rekor pertemuan, 1-2, untuk keunggulan Lee Soyul. Di perempat final lainnya, Chiu Pin Chian akan melawan pemain Korea, Kim Min Sun. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Sim Yu Jin akan melawan pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani. Pertandingan Putri KW merupakan partai ketiga di lapangan 1 dan dimulai sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 2-0, untuk keunggulan Sim Yu Jin. Ganda Putra. Di perempat final ganda putra, Aron Chia, Soh Wei Yik, akan melawan ganda putra Korea, Kim Jae Hyun, Lee Sang Won. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Chiu Xiang Chieh, Wang Chilin, akan melawan ganda putra Cina, Xie Haonan, Zheng Weihan. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Ki Dong Ju, Seo Sung Jae, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ming Chelu, Tang Kai Wei. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Jin Yong, Kim Won Ho, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Li Jie Hui, Yang Po Suan. Rekor pertemuan, 0-1. Ganda Putri. Di perempat final ganda putri, Xu Yaqing, Sung Yu Sun, akan melawan ganda putri Korea, Kim Hye Jong, Kong Hye Yong. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Kim Bo Ryong, Kim So Yong, akan melawan sesama ganda putri Korea, Jong Na-en, Shin Sung Chan. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Lin Xiaomin, Wang Yuqiao, akan melawan ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Pertandingan Febriana Amalia merupakan partai kelima di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Yan Fei Chen, Liang Ching Sun, akan menghadapi ganda putri Cina, Li Yijing, Luo Sumin. Rekor pertemuan, 0-0. Ganda campuran. Di perempat final ganda campuran, Cheng Xing, Shang Qi, akan melawan ganda campuran Korea, Li Jongmin, Li Yulim. Rekor pertemuan, 0-0. Sementara itu, Kuo Xinhua, Chen Fanghui, akan melawan ganda campuran Chinese Taipei, Chen Chengquan, Xu Yinhui. Rekor pertemuan, 0-0. Di perempat final lainnya, Chiu Xiang Chieh, Li Qichen, akan melawan ganda campuran Korea, Ko Sung Hyun, Eom Hae Wong. Rekor pertemuan, 0-0. Dan Rutanapa Optong, Jenika Sujai Praparat, akan melawan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya. Pertandingan Dejan Gloria merupakan partai pertama di lapangan 3 dan dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rekor pertemuan, 1-1. Di pertemuan terakhir mereka, Dejan Gloria berhasil menang dengan skor 21-18 dan 21-10.